Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Masyadi SH MA, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang sah sesuai dengan surat keputusan nomor 147 / SK / DPP / PD / DPC / tahun 2020, menyatakan 1. Setia dan tunduk kepada Ketua Umum AHY hasil Kongres kelima tahun 2020. 2. Menolak dengan tegas KLB atau GPKPD yang dimotori oleh Joni Allen dan kawan-kawan. 3. Saya tidak pernah memberi mandat atau kuasa kepada siapapun untuk menghadiri KLB. Dan apabila ada yang memasukkan, akan saya tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Masyadi SHMA. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.